Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima kunjungan tim Pansus Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di ruang rapat Gubernur Aceh. Tim yang diketuai Daryatmo Mardianto dari fraksi PDI Perjuangan itu melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka mencari masukan dan data terkait rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Irwandi Yusuf mengatakan sangat mengapresiasi tim pansus DPR RI karena telah memilih Aceh sebagai salah satu provinsi yang dikunjungi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedepan, Irwandi berharap hasil-hasil penelitian menjadi rujukan untuk perkembangan masyarakat, teknologi, dan industri. Daryatmo juga menyampaikan, kunjungan tim pansus ke Aceh untuk mendapatkan berbagai masukan dari pemerintah Aceh, perguruan tinggi, LSM, pakar, dan unsur lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.